Okay, Assalamualaikum. Saya nak buat analisis untuk gold ataupun SAUUSD. Di weekly, kita ada nampak momentum. Selepas itu ada berlaku MHV. Momentum, re-entry dan MHV. Dan akan berlaku CSR awal di mana candle close melepasi MA5, MA10 high. Okay. Di daily, dan cara kita nak pastikan itu adalah CSR awal ataupun CSR kukuh. Di daily, di time frame bawahnya ataupun di daily, ada momentum, bacaan momentum. Okay, dah ada. Maka betul lah yang di weekly ini adalah bacaan CSR awal. Ya, mas. Dan apa yang kita nak nantikan adalah CSR awal ni memberi momentum di daily ni memberi re-entry dan dia akan break EMA 200. Sini ada dua garisan yang agak kuat untuk bacaan daily, iaitu EMA 100 dan EMA 200. Jadi kita perlukan dia break untuk naik ke atas. Jadi kawasan-kawasan untuk entry, kawasan-kawasan, mencari kawasan-kawasan monthly. Okey. Di daily kita nampak momentum di H4. Adakah dia masih kuat? Jawapannya ya. Dia ada bacaan momentum. Momentum di H4. Tetapi dia mungkin akan berlaku retracement. Maksudnya harga daripada harga sekarang ini, ia akan jatuh mencari kawasan re-entry. Sebab di sana, di harga kita nampak keadaan menegak ataupun rally. Di CCI kita ada nampak bacaan drop ataupun bacaan menurun. Ini dipanggil keadaan ini dipanggil divergence, yang merupakan ciri-ciri awal akan berlakunya kejatuhan ataupun retracement. Jadi kita kena agak berhati-hati untuk kita punya position buy, sebab kemungkinan untuk dia jatuh ada, sudah pun ada. Dan bacaan itu akan divalidkan dengan bacaan momentum di H1. Apabila munculnya bacaan momentum sell di H1, maka destinasinya adalah di daily. Destinasinya adalah mencari kawasan re-entry MA5, MA10 di daily. Tetapi jikalau tak ada momentum di H1, momentum sell di H1, ataupun ia hanya membuat MHV di kawasan mid BB ke bawah, itu adalah kawasan re-entry bagi kawasan H4. Kita nampak di sini adalah kawasan re-entry untuk H4. Jadi jikalau ada position sell sekarang dan dia dah berada di kawasan re-entry untuk H4, maka disarankan untuk TP, sebab kemungkinan harga akan naik. Sebab dia trending sekarang ni, tengah rally trending, bullish. Jadi agak berbahaya untuk entry-entry sell. Jikalau tak ada kekuatan untuk turun, maka perjalanan untuk minggu depan adalah bullish ataupun masih lagi dalam keadaan uptrend. Apa yang kita tunggu adalah dia memberi satu bacaan re-entry sekurang-kurangnya di H4, ataupun lebih baik lagi adalah kawasan re-entry untuk daily. Tetapi untuk jangkaan berlakunya re-entry di daily, apa yang kita boleh nampak, MA5 dengan price sekarang ini masih lagi jauh, berjarak lebih kurang 400 pip, dan kemungkinan untuk dia turun mencari MA5 low ataupun MA10 low untuk time frame daily adalah agak tinggi ataupun agak mustahil lah untuk dia terus jatuh sampai 400 pip untuk mencari kawasan MA5, MA10 di daily.
Dan kemungkinan yang saya rasakan adalah dia mencari kawasan-kawasan re-entry by DH4 sahaja.